ketika kami sekalian mengundang beliau karena di Mekar Buana salah satu desa yang memproduksi durian atau banyak petani kami yang punya durian, dan ini pas momennya musim durian sehingga kami mengundang Pak Anies untuk bisa mencicipi durian lokal Desa Mekar Buana. Ini kita lagi mau cari durian ini ya. Yo, Ibu. Di mana ini? Sukarisna apa namanya? Mekar Buana. Di sini lagi musim durian. Pokoknya kita udah di ujung-ujung kampung banget ini. Galuwaru. Oh, Galuwaru. Karawang ya. Tuh. Duren. Ya, namanya ini kebagian ini, Dan. Aslawi, durian aslawi. Oke, bro. Nih, suasana kampungnya. Si asri banget. Panen lokal nih. Iya, panen lokal. Sini, selfie sini, bapak-bapak, duduknya, duduk.
pengen duduk. Dia neng, cari-cari teh. Sok-sok mangga enggak? Enggak sok. Mangga, iya. Baru urang eta ngeren. Panglima kare. Iya. Terima kasih. Tapi happy keren ini. Foto bisa bagus. Ini ada gendut kayak. Biarin semua ada gendut. Oke. Dek. Mau dah. Halo. Apa? Harga sini dulu. Iya. Ambil foto bareng. Iya. Gimana? Rasanya? Deg-degan banget. Kenapa tuh kok bisa? Kenapa? Kok bisa deg-degan? Ya karena baru pertama dan terakhir. Jangan terakhir. Maksudnya kesini kan pertama, nggak tahu kedepannya kesini apa enggaknya gitu. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya ada selain nggak ada pejabat belum pernah ada yang pernah ada yang nggak tahu soalnya baru ini maksudnya saya taunya gitu belum tahu yang lain-lain gitu yang taunya ini aja gitu. Ini nama kampungnya apa sih? Kampung Sinarujuk ya Jayanti. Iya itu di Sherlock 15. Sangkabuana. Ini paling ujung udah. Paling ujung. Iya. Desa paling ujung ya. Iya. Paling ujung banget. Banyak-banyak nih. Oke. Kerjaannya masih panjang diri. Yang seperempatnya. Kades. Pak Kades. Boleh ngobrol. Gimana Pak? Untuk alhamdulillah kedatangan Pak Des sendiri hari ini. Ya alhamdulillah ini kan lagi ada turnamen volleyball di luar dugaan kami ternyata Pak Anies bisa menghadiri kegiatan volleyball Saan Mustofa Cup. Sehingga kami sekalian mengundang beliau karena di Mekarbuana salah satu desa yang memproduksi durian atau banyak petani kami yang punya durian dan ini pas momennya musim durian sehingga kami mengundang Pak Anies untuk bisa mencicipi durian lokal Desa Mekarbuana. Kehadiran Pak Anies sendiri sebelum beliau ada nggak pejabat-pejabat lain yang sudah sampai di sini? Belum pernah seorang capres yang datang ke desa ini belum pernah bahkan ke kecamatan ini belum pernah dan alhamdulillah saat ini Pak Anies bisa hadir di desa kami. Kami berdoa mudah-mudahan di 2024 nanti beliau menjadi RI1 selaku kepala desa sini ya. Kepala desa Mekarbuana. Apa pesan Bapak dikunjungi oleh Bapak Anies Baswedan? Saya sangat berterima kasih sekali dan bangga sekali dan mudah-mudahan dengan beliau hadir di desa ini nanti akan bisa mengangkat durian Mekarbuana lebih dikenal di luar di seluruh Indonesia. Ini desa paling ujung sekali ini. Desa paling ujung di Karawang Selatan, kita di sebelah selatan sudah berbatasan dengan Cianjur, di baratnya dengan Bogor dan di timurnya dengan Kabupaten Purwakarta. Untuk akses ke mana? Kotanya sendiri? Akses ke ibu kota kita dari sini 1,5 jam kurang lebih 48 kilo. 48 kilo ya? Iya, dari Desa Mekarbuana ke pusat ibu kota. Tapi seorang Anies mau datang? Mau datang ke ujung kampung ke Desa Mekarbuana berapa buat Pak Anies? Desa Mekarbuana mempunyai jumlah penduduk 5.726 jiwa dan mata pencahariannya 82% petani dan kami punya beberapa komoditas unggulan lokal diantaranya ada kopi, ada durian, ada manggis, ada alpukat, ada jengkol dan pete dan ini sengaja kami utamakan melalui program desa karena tanaman tersebut diambil buahnya. Harapan besar kami dengan diambil buahnya maka kelestarian lingkungan kita tetap terjaga, sumber oksigen kita tetap terjaga, sumber mata air kita juga tetap terjaga, tetapi masyarakat kami juga harus sejahtera. Untuk ini hasilnya sendiri Pak. Ini dijual ke mana gitu? Kalau durian, alhamdulillah karena kita ada beberapa tempat wisata, jadi kita tidak sementara ini belum jual keluar, tetapi konsumen datang sendiri ke wilayah kita sekalian wisata ke wisata-wisata yang ada di desa. Wisatanya apa aja Pak? Kita ada Curug Cigentis, ada Curug Bandung, ada Jet Sea Hill, ada Raja Kem, ada Kampung Turis, ada Empang Sari, dan beberapa tempat wisata lain. Oke, dengan Bapak siapa tadi? Nama saya Jaji Mariono, Kepala Desa Mekarbuana. Oke, terima kasih Bapak ya.
viral sekarang.